semoga the day will come, hari itu akan tiba ketika semua kebun binatang will be human places. Jadi will be human places itu lebih lebih human places lebih menempatkan manusia yang memberikan top priority, jadi kepentingan paling top priority, kepentingan paling utama kepada to the needs, kebutuhan binatang tersebut, while creating, sambil membuat ideal educational exhibit. Jadi while creating, sambil membentuk atau membuat pameran pendidikan yang baik, ideal idaman ya. Sekarang antonim. Oke. Oke, sekarang antonim nomor 1, comfortable. Artinya apa comfortable? Nyaman. Ya, berarti kalau antonimnya uncomfortable. Ya. Uncomfortable. Nomor 2, unpleasant. Ya, berarti pleasant, tidak nyaman atau uncomfortable, tidak menyenangkan. Ya, benar sekali Mbak Lilia, pleasant. Nah, sekarang dari pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2, Mbak Mas bisa lihat nggak, comfortable itu lawannya uncomfortable. Kalau unpleasant, lawannya pleasant. Jadi, cuman ditambahin dan dikurangi un, ya kan, yaitu afiksnya, imbuhan, ya. Sebenarnya lebih mudah, tapi tidak semua kata yang berlawanan itu harus ditambahkan un, ya. In juga bisa, tapi nggak semuanya pakai an. Jadi ada beberapa yang pakai an, ada yang pakai this, ada yang pakai ear, ya ada yang pakai in, terus juga banyak ya, ada yang pakai apa lagi. Oke, nanti itu aku bahas lagi. Oke, sekarang yang nomor 3, inaccurately. Berarti accurately, betul. Jadi inaccurately, tidak akurat, tidak secara akurat, berarti ininya accurately. Oke, sekarang inhuman. Human, betul. Oke, oh sudah ya, cuman 4 doang. Oke, kita lihat. Perhatikan kembali kata-kata yang dicetak miring dalam teks tersebut, itu maksudnya ya. Benar, uncomfortable merupakan antonim dari comfortable. Pleasant merupakan kata dari unpleasant, kata lawan kata dari unpleasant. Inaccurate itu accurate. Inhuman itu human. Bentuk-bentuk yang dimulai dengan un, in, ill, ear biasanya merupakan lawan kata dari kata yang berawalan seperti itu. Karena imbuhan-imbuhan itu, yaitu un, ill, ear, dan in dalam kata sifat dan kata kerja bahasa Inggris bermakna tidak, ya. Jadi imbuhan un, ill, ear, sama in itu artinya tidak, tapi tidak semua kata ya. Jadi beberapa kayak comfortable itu lawannya uncomfortable.
Mbak Mbak sama Mas Mas nggak bisa ill comfortable. Nah, itu nggak bisa, ya. Oke. Okay. Sekarang coba lihat halaman 3.20. Lihat. Oke, okay. Kita langsung ke ininya ya, pertanyaannya ya. Lovely. Berarti lawan katanya awful. Mbak Elia, awful itu dapat dari mana coba Mbak Elia? Baris yang keberapa? Yang diambil ini ya, Mbak Rika, yang diambil itu yang ada di teks. Yang ada di teks. Kalau yang tidak ada di teks, itu berarti bukan jawabannya. Second sentence. Oke, coba saya lihat second tense. Oke, benar. Awful ada di second sentence. Uninteresting. Nah, interesting. Oke, uninteresting ini sebenarnya kalau misalkan kita nggak perlu kita cari ada di mananya ya, kita langsung tahu kan? Ya, kita langsung tahu lawan katanya. Uninteresting itu ada di paragraf 2, baris ke-3. Unlucky berarti betul. Few, few artinya few apa? Sedikit. Adakah more? Ini kalau ngelihat kunci jawabannya salah ya, nomor 4 ini ya kunci jawabannya. Ayo. Ayo. Kalau view ini yang mana? Mbak Nani bilang more, Mbak Titin bilang much. Mbak Nani, more itu ada di sebelah mana ya kalau boleh tahu? Di teksnya. Harus ada di teks, harus yang ada di teks. Ayo yang lain, cari. Aku pengen nomor 4 ini dijawab. Yuk. Few itu artinya sedikit, berarti Mbak Mbak sama Mas Mas harus cari yang artinya banyak. Nah, yang artinya banyak di teks itu yang mana? Ayo. Lihat paragraf 3, aku kasih clue. Paragraf ketiga yang depannya well the call came, huh? While maybe. Ayo, cari yang artinya berlawanan dengan view. Ayo, terus yang lain. Fact itu artinya fakta, kebenaran, Mas. Cari terus.
Ya, betul sekali tuh Mbak Nami. Countless. Tuh. Countless itu berarti tidak terhitung. Saking tidak terhitungnya berarti jumlahnya banyak. Itu adalah lawan kata dari few kan, banyak. Nah, countless. Tuh, tidak terhitung. Kenapa less itu tidak termasuk imbuhan? Karena less itu letaknya di belakang. Kalau imbuhan itu kan di depan ya. Berarti less itu akhiran. Oh ya. Less itu akhiran, tidak termasuk imbuhan atau awalan. Jadi dia tidak termasuk yang an, il, ir, sama in. Oke, nomor 4, countless. Sekarang nomor 5, unimportant. Important. Oke. Itu ada di paragraf 3 ya. Kalimat terakhir. Disapprove. Disapprove artinya tidak disetujui. Disapprove berarti lawan katanya approve. Betul. Unpleasant. Unpleasant tadi sudah ya. Lawan katanya pleasant. Unreal. Unreal itu artinya tidak nyata. Berarti real, betul sekali. Oke, sekarang punish. Punish. Ayo cari. Unpunished, ya. Unpunished ada di paragraf berapa nih? 3, 4, 5, 6. Ada di paragraf 6. Yang terakhir, exclude. Exclude itu dikecualikan. Include, betul. Oke. Gimana untuk lawan kata? Bisa ya. Nanti aku akan kasih latihan-latihannya. Tapi nanti. Oke. Nah, semuanya pada bisa lihat wacana yang ada di layar enggak? Ada yang enggak bisa? Wah, Mbak Lovely Yu. Lovely Yulia, oke. <okay. laughs> Mbak Yulia masih enggak bisa ya? Oke. Jadi gini aja. Aku langsung bilang kata-katanya aja ya. Itu kata-kata yang aku tandain merah, itu dicari. Nggak apa-apa Mbak, aku sebutin aja ya. Kata-kata yang aku blok merah itu dicari lawan katanya. Started, yang pertama started. Start itu mulai. Ini lawan katanya nggak mesti ngelihat manapun, terserah Mbak-mbak sama Mas-mas, yang penting artinya sama. Lawan kata started mulai berarti selesai. Yes. Finish. Boleh, itu pakai ed karena past tense. Oke, yang kedua itu quickly. Berarti lawan katanya apa? Slowly, betul.